Dia angkit sekali, taluk dia angkit dua, nak ngagik je. Kalau lah berbunyi, nak sawit-sawit, kan nak nampik ku, ha? Itu tunggu je lah pun angkat tiba. Itu tunggu je lah pun angkat tiba. Sejarahnya, kami orang Cina ku, nama-nama, Assalamualaikum sahabat Jelajah Nagari. Hari ini, tim Jelajah Nagari akan menuju Kuburan Tagak atau Kuburan Berdiri di Kumpulan Nagari Koto Kacia, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Sebelumnya, jangan lupa tekan tombol subscribe ya guys. Setelah melewati jembatan ini, kita akan belok kanan ke simpang Padang Tabiang. Oke, sahabat Jelajah Nagari, kita akan menuju kuburan Tagak atau kuburan berdiri. Bagaimana lokasinya? Tetap bersama kami di Jelajah Nagari. Mantap. Dalam perjalanan kali ini, tim Jelajah Nagari akan dipandu oleh Bang Hendra Agus, warga asli Kumpulan. Kuburan Tagak atau kuburan berdiri yang akan kita tuju berada di Kumpulan Nagari Koto Kacia, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, berjarak 144 km dari Kota Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju target lokasi. Jalan yang tidak begitu besar dan sedikit berlobang harus kami lalui untuk mencapai lokasi kuburan Tagak. Pemandangan yang hijau dan udara yang cerah menemani perjalanan kami hari ini. Mantap! Dan bisa dilihat di sebelah kanan ada lapangan sepak bola di kumpulan ini, Nagari Koto Kacia. Untuk mencapai lokasi kuburan Tagak atau kuburan berdiri dibutuhkan waktu sekitar 15 menit dari pasar kumpulan. Konsentrasi tingkat tinggi dan ekstra hati-hati harus tetap diterapkan saat berkendara. Bisa dilihat ya guys, di sebelah kiri dan kanan jalan ditumbuhi oleh beberapa tumbuhan seperti pohon kelapa, pohon kakao atau coklat, dan juga pohon pinang. Dan sepertinya
ini adalah perkebunan warga. Sampai di titik ini, kita harus berjalan kaki menuju lokasi kuburan taga atau kuburan berdiri. Berjalan kaki di sela-sela pohon rimbun nan berwarna hijau memberikan sensasi tersendiri pada perjalanan kali ini. Mantap! Untuk mencapai lokasi, medan yang ditempuh tidak terlalu berat, hanya melewati perkebunan warga. Sepertinya kita telah sampai di lokasi yang dituju. Ternyata terdapat dua kuburan di lokasi ini. Yang pertama, kuburan panjang. 2, 3, 4, 5, 6. 6 langkah ya. Jadi panjang kuburannya kira-kira 6. 2 meter. 2 meter ya. Rataknya. Batunya rata, Pak? Rata, Pak. Kok, ha? Tidak, tidak taruh orang mangkik, Pak, ya? Tidak mangkik. Ayo, boleh, Bang. Dia angkat sekali, taluk dia angkat dua, nak lagi je lah. Jadi batu apa kabar kau, Pak? Batu air. Batu air, Pak, ya. Pemirsa, inilah kuburan panjang. Kuburan panjang. Yo, kuburan konon kita. Menurut masyarakat bahwa batu ini kalau sekali diangkat ringan. Tapi kedua kalinya enggak bisa diangkat lagi. Inilah tuah dari kuburan panjang ini yang ada di kumpulan Nagari Kota Kachi. Oke, pemirsa, inilah kuburan taga yang ada di kumpulan Nagari Kota Kachi. Nagari Kota Kachi. Yang kedua, ada kuburan taga atau kuburan berdiri di lokasi ini. Menurut informasi, jenazah yang dimakamkan di kuburan ini dalam posisi berdiri. Diperkirakan usia dari kuburan ini ratusan tahun. Kuburan taga kuburan yang dulu. Nan nugang nan kamari apabila lah musim kemarau. Musim kemarau lah. Ya, Pak. Jadi enggak ada hujan tu lah. Apa mando ala kamari ke minta hujan. Kemari, Pak, ya. Enggak sempat orang ulang lapi hujan tiba boleh. Tapi kelompok bukan kelompok nampo, bukan kelompok umum. Kelompok orang nantap pasang kuitan. Family. Lain berhubungan tiba. Iya, lain berhubungan. Pak, jadi kuburan taga kau orang ba kuburan taga tiba, Pak? Iyalah. Namanya kuburan taga. Kuburan zaman dulu ya. Zaman dulu. Jangan itu kuburan gadang, itu kuburan taga. Tempat yang menandu, tempat yang memunci, iya. Tempat yang kena jajah. Oh, dia apa-apa. Sampai tepuk yang dulu ya. Sampai mengungsi tiba, Pak, ya? Iya. Kalau orang menyambut yang mengansi. Mengansi. Artinya kamu mengungsi. Iya. Jangan siung kayu kuah pun mesti. Nama dia. Nenek tambah mahu. Mesti. Oh, nama tambah ni mahu. Kau mesti ni. Pertama kita gak dulu ya. Beri kuah ya. Lalu kurang apa? Tak ada masalah. Oh, bangku ni dia bahan. Jadi kau usia lah beratus tahun kok berapa tahun tu boleh, Pak? Kalau kau dulu dari rumahnya sewaktu. Punya sewaktu ya.
Enggak tahu dulu. Cuma mengejian mak dulu ni nak pandai benar. Tapi lah lamu inti ya. Iya. Oh, itu dulu semuanya. Kalau nak bertanya sejarah Asia, kuburan itu ayo ke mana kayu, mana kayu tami. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, kami akan menemui Bapak Bustami Datuk Rangkayo Basa. Sejarahnya kami Rancinaku nama-nama Mandaliak Menerko anak kubur di tempat mengaji. Itulah orang tua orang Tapiang yang menatak negeri Tapiang. Jadi ingat tu meninggal yo. Nak tahu lah waktu tahun ni lah. Tahun ni dah lama. Dah lama ya. Ini berdua lo. Si nan meliku turunnya di pangai. Pangai. Di pasar bukit. Jadi cik turun sekolah di dia ko. Meliku ya. Nama tak ingat Tapiang. Ini awak. Ini dia yang benar lah. Ya. Ingat awak dah. Ingat ya. Nak punya dari Tapiang. Dan ya. Kuburan panjang ni. Ya, kuburan panjang. Kuburan tak agak rambut. Ya, nak nyonya sedua sedua. Nyonya sedua je lah. Nyonya sedua. Datuk Rangkayo Basa kini awak membawa. Ya. Enggak lah. Oh, jadi. Datuk Rangkayo Basa. Ya, orang tua pun kata pusako. Kata pusako orang Tapiang. Tapiang ya, Tapiang. Demikianlah perjalanan tim jelajah nagari menuju kuburan tagak atau kuburan berdiri. Bagaimana pendapat Anda? Mohon tulis di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.